Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkirakan usianya sekitar 40.000 tahun dan saat ini merupakan karya seni figuratif paling tua yang sudah diketahui. Disebut sebagai yang tertua karena rangkaian penanggalan terhadap objek itu menggunakan metode seri uranium yang dilakukan terhadap sampel kalsium karbonat. Lukisan cerdas tertua itu ditemukan di lubang Jeriji Saleh, termasuk dalam area Karsangkulirang Mangkalihat Kalimantan Timur. Di ketinggian 320 meter di atas permukaan laut, para peneliti belum yakin hewan apa yang dilukis di dinding gua. Tetapi diduga mereka adalah binatang yang saat ini juga hidup di wilayah Kalimantan dan beberapa daerah lain di Indonesia, yaitu hewan bandeng. Tim peneliti mengungkapkan bahwa perjalanan menuju situs sangat sulit karena merupakan hutan lebat dan harus memanjat bukit dengan kemiringan yang bervariasi. Peneliti menemukan 300 cap tangan dan 20 gambar hewan dan manusia di dalam gua. Di Sangkulirang terdapat lebih dari 50 situs yang telah kami teliti puluhan tahun, kata Pindi Setiawan. Peneliti ini juga menjadi langkah awal untuk mengetahui pola migrasi manusia 40.000 tahun lalu. Diperkirakan usianya sekitar 40.000 tahun dan saat ini merupakan karya seni figuratif paling awal yang diketahui. Di dalam gua ada pula ribuan lukisan prasejarah lain, baik dalam bentuk gambar dan citra gambar lainnya, seperti binatang, cetakan tangan, aneka tanda, dan simbol-simbol abstrak. Hewan-hewan itu tampaknya digambarkan ditembus batang tembok pada bagian tubuhnya dan merupakan satu dari rangkaian lukisan serupa berwarna merah jingga yang dibuat dengan pigmen oksidasi. Lukisan-lukisan ini serta menggambarkan hewan lainnya dengan cetakan tangan tampaknya merupakan fase tertua seni dalam gua, kata peneliti. Para peneliti juga berhasil mendeteksi usia dua coretan tangan berwarna merah jingga, yaitu sekitar 37.000 tahun. Sebuah coretan tangan ketiga yang cenderung abstrak ketimbang seni figuratif diperkirakan berusia maksimal 51.800 tahun. Bahkan lebih tua dari lukisan hewan-hewan tersebut. Para peneliti menyimpulkan bahwa seni dalam gua ini dikembangkan secara lokal di Kalimantan antara sekitar tahun 52.000 dan 40.000 tahun yang lalu. Terhadap kedua lukisan di gua ditandai dengan penggunaan cat berwarna ungu dan diperkirakan usianya antara 16.000 dan 21.000 tahun lalu. Fase ini mencakup beberapa penggambaran wujud nyata manusia. Para ilmuwan harus mendaki dan menembus pedalaman Kalimantan untuk menemukan karya-karya seni berusia 40.000 tahun itu. Lukisan-lukisan ini diperkirakan dibuat sebelum kedatangan manusia modern di Eropa, yang mengarah hasil penelitian lainnya bahwa lukisan-lukisan itu kemungkinan dibuat oleh manusia Neanderthal. Namun ada keraguan mengenai sampel yang digunakan untuk penentuan umur itu dengan karya seni itu sendiri, katanya. Mungkin itu merupakan hal yang pada suatu masa dilakukan, lalu ditinggalkan dan kemudian dilakukan lagi dalam bentuk baru. Wilayah Kalimantan, tempat penemuan itu adalah wilayah yang relatif belum dijelajah, sehingga mungkin banyak contoh lain yang menunggu untuk ditemukan.